Silakan. Nih. Ini buat Nih, Mas. Azril. Ada foto Mas Anang sama Shanti, Aurel sama Azril. Ambil aja bawaannya. Nih. Oke. Okay. Ini dia, Om. Oke, okay, siap ya. Kita ada beberapa pertanyaan. Tunjukkan fotonya. Jika itu memang dialah yang harus ditunjukkan. Pertanyaan pertama. God. Siap ya? Dengarkan. Siapa yang paling suka kebersihan di rumah? Siapa yang paling suka kebersihan di rumah? 1, 2, 3. Ashanti. Ibu. Beneran? Ya namanya mama ya, kan gak suka kotor-kotor. Apalagi ini juga, aduh jorok. Ibu rempong. Makan, ngelap sofa. Aku enggak, sorry ya. Itu dia. Iya, marah lah. Langsung. Bawa pergi seminggu. Bawa pergi sebulan. Oh, ada aturan-aturan gitu. Wah, ancaman udah kalau misalnya kakak tiba-tiba dia habis ngupil gitu terus nyeper gitu. Siapa itu? Kecantikanmu kamu jorse. Di antara bertiga yang paling jorok siapa, Bun? Nih. Kalau makan enggak joroknya gini. Kalau makan kan kan tempat tidur nih dia bukan makan ini, kaca. Bukan ini, bukan. Oh. Iya kan? Selama hamil aku memang jarang mandi. Nah. Itu bukan berarti jorok. Ya, itu aslinya sebetulnya. Aduh. Hari ini mandi enggak? Hari ini mandi. Nih, hari dia mandi. Mandi. Mandi kan sekarang? Mandi. Oh iya. Dia di tempat tidur, makan tiba-tiba gini ngeper. Aku udah marah banget tuh. Turun cepat ganti spray lagi, aku udah ribet banget. Karena kan kotor kan. Makan nanas, lengket, taruh di ini. Satu ini. Kantar juga dicuci. Kalau aku joroknya tuh gak mandi selama hamil ini. Bau. Laki-laki. Gak keramas. Tapi gak bau kan. Bau banget. Iya kalau ngomong bau kan marah kamu. Wah banget dia suka gitu. Kalau di TV beda sama aslinya ngomongnya. Tapi bentar, hamilnya tuh berapa bulan sih sekarang? Mau 6. Berarti udah kelihatan jenis kelamin dong. Udah. Laki.